bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhi da'watuna wa aqidatuna, inilah da'wah dan aqidah kami, karya Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Al-Syeikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafakahullah, halaman 62. Disimak baik-baik barakallahu fiik, halaman 62. Masih pembahasan seputar apa? Al-Asma' wa Sifat. Bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah keyakinannya meyakini Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian di dalam menetapkan nama dan sifat, apa kemarin? Harus bersih dari 4 perkara. Bersih dari 4 perkara. Apa itu 4 perkara? 4 perkara itu apa? Apa? Tahrif, ta'til, tamtsil, takyif, ahsan. 4 perkara ini bersih padanya 4 perkara. La ta'til, wala tamtsil, wala tahrif, wala takyif. 4 perkara ya, ingat-ingat ya. Ta'til, menolak baik maknanya atau lafaz, tolak sama dia, haram. Kedua, tahrif. Apa tahrif kemarin? Mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Kenapa ada ucapan tanpa dalil? Kalau dengan dalil namanya apa? Mengubah makna dengan dalil namanya apa? Tafsir. Itu terpuji. Yang ketiga, tamtsil. Apa tamtsil? Penyerupaan. Allah Ta'ala punya tangan? Punya tangan. Serupa dengan makhluk. Itu ditiadakan. Tidak boleh. Isbatun bila tamtsil, nafyun bila ta'til. Itu kaidahnya. Yang keempat, takyif. Takyif itu menggambarkan. Menggambarkan, membagaimanakan. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Jangan-jangan turunnya seperti manusia. Turun dari mimbar, turun dari atap, pakai tangga. Nah, itu namanya takyif. Namanya apa itu namanya? Takyif, haram hukumnya. Paham ya? Itu haram hukumnya, enggak boleh kita ikut campur dalam masalah ini. Bisa dipahami ya? Karena mentakyif itu bukan kemampuan kita. Kita wajibnya hanya apa? Al-imanu bihi wajibun. Mengimani tentang nama dan sifat tersebut wajib. Adapun wal kaifu apa? Majhul. Bagaimananya? Gambarannya, bentuknya majhul, kita enggak tahu. Faham belum? Maknanya ada tidak maknanya? Ada. Maknanya ada. Allah Subhanahu wa taala punya tangan atau tidak? Antum? Tangannya bagaimana bentuknya? Allah alam maknanya? Maknanya apa tangan itu? Punya makna enggak? Atau Allah alam? Apa maknanya? Dan kita lewat kemarin ya, ada jawabannya, semua sama cara jawabnya, cuma dibedakan dikit. Kalau bagaimana, Allah alam sudah benar, tapi maknanya, karena kita kalau katakan maknanya apa, Allah alam, mufawidah nanti. Mufawidah itu kelompok sesat, al-mufawidah kelompok sesat, meniadakan makna. Maknanya apa? Allah alam, nah, itu mufawidah. Kalau al-sunnah menetapkan, maknanya apa maknanya? Makna tangan. Apa makna tangan kemarin? Ayo antum, bismillah. Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Bagaimana tangannya? Nah, bagaimana? Bagaimana? Pertanyaan diperhatikan. Bagaimana tangannya? Bentuknya kayak apa? Wallah alam. Kalau bagaimana jangan dijawab. Cukup wallah alam kalau bagaimana. Maknanya apa makna tangan itu? Nah, ini yang perlu dijawab. Hah? Tangan yang hakiki? Tangan hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya kita aja sudah. Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Apa makna turun? Turunnya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Paham ya? Turun hakiki yang layak
sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meniadakan makna. Kalau antum meniadakan makna berarti mufawwidhah nanti. Kalau meniadakan kaifiyah memang itu wajib. Makanya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika ditanya, ya Abu Abdullah, kaifal istiwa? Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya? Bagaimana istiwanya? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya? Bentuknya kayak apa? Majhul. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu itu bid'ah. Akhirnya orang yang tanya suruh keluar dari majelisnya. Disuruh keluarkan karena membuat syubhat. Aneh itu. Kita lanjutkan barakallahu fiik, biar tambah jelas di sini. Qala al-mu'allif asbahullahu qawlu wala ta'wil. At-ta'wilu manfi 'inda ahli sunnah. Nah, ini penting. Sudah tak ingatkan berkali-kali, jangan pernah gagal faham. Kalau ditiadakan ta'wil, itu berarti antum langsung larinya kepada ta'wil yang tercela. Yaitu apa? Maknanya ta'wil yang tercela kemarin? Tahrif, larinya ke situ. Jangan ta'wil haram. Semua ta'wil haram, gagal paham dia. Seharusnya dia enggak bilang seperti itu. Dirinci terlebih dahulu. Apa makna ta'wil? Kalau ta'wil yang diinginkan adalah tahrif, haram. Tapi kalau ta'wil yang maknanya tafsir, itu yang terpuji. Itu yang terpuji. Kita lihat. At-ta'wilul manfi 'inda ahli sunnati. Lihat syarahnya itu. Ta'wil al-manfi, yang ditiadakan. Manfi itu yang ditiadakan. At-ta'wilul manfi, ta'wil yang ditiadakan. 'Inda ahli sunnah, menurut ahli sunnah al-waqi' yang terjadi adalah annahu tahrif. Di garis itu. Bahwasannya ta'wil yang terjadi, yang ditiadakan dari ahli sunnah adalah tahrif. Mafhum? Karena ta'wil kadangkala maknanya tafsir. Sebagaimana doanya siapa kemarin? Doanya Rasulullah SAW yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma 'allimhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kondisikan faedah itu ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah mendoakan siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, hafalkan itu. Nah, doanya itu. Kalau nanti bertanya, apa doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas tadi itu? Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa ta'wil itu artinya? Tafsir. Kemudian contoh yang lain. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah punya tafsir. Itu kalau beliau menyebutkan dalam tafsir itu seringnya wa ta'wilu qaulihi ta'ala gitu beliau. Nah, apa makna ta'wil itu? Tafsir. Jangan gagal paham ya. Ini Ibnu Jarir belum ta'wil ya? Wah, berarti belum belajar dia. Ta'wil itu artinya apa dulu? Ta'wil itu artinya tafsir. Kalau tafsir enggak ada larangan. Mafhum soal Abdullah. Di ta'wil yang terpuji maknanya apa Abdullah? Tafsir. Ta'wil yang tercela maknanya apa? Tahrif. Lihat ini. Kata beliau, illa anna ta'wila min haitsu huwa. Hanya saja ta'wil itu ditinjau dari sisi ta'wil sendiri maknanya apa? Yutlak. Ditinjau dari lafaz ta'wil sendiri, yutlaku, digunakan ala iddati ma'ani. Digunakan atas sebab berbagai macam makna. Perhatikan ini penting ini. Ta'wil itu sendiri kadangkala digunakan untuk berbagai macam makna. Jadi satu lafaz ta'wil maknanya macam-macam. Makanya kita harus tahu letak-letaknya. Faqad qultu fi kitabi, dan sungguh telah aku katakan di dalam kitabku. Kitab siapa ini? Kitabnya Syekh Abdul Hamid. Beliau punya karya Al-Qawaidul Hisan fi Asma'i Sifat wa Sifat Ar-Rahman. Beliau punya kitab ini, karya ini. Al-Qawaidul Hisan fi Asma'i wa Sifat Ar-Rahman. Kaidah-kaidah yang indah seputar nama-nama dan sifat-sifat Ar-Rahman. Kitabnya tebal. Kata tebal lah, seginilah kurang lebihnya. Nah, barakallahu fiik, kurang lebihnya segini. Kurang lebihnya segini kitabnya, itu bagus sekali. Isinya kaidah-kaidah. Jadi kaidah-kaidah yang disebutkan isbatun, mufassal, nafi mujmal ada situ juga. Kemudian isbat bila tamtsil, nafiyun bila ta'til juga ada di situ juga. Juga ada di dalam Na'am barakallahu fiik kitab itu juga. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kalau mau merujuk kitab tersebut. Nah, kita ambil satu maknanya, perhatikan, atau kita ambil yang sampai bawah itu. Ma'ani ta'wil, makna-makna ta'wil sekarang, perhatikan. Qala Syekhul Islam fi Tadmuriyah, Masya Allah. Ini kapan-kapan kita baca kalau ada waktu. Tadmuriyah kitabnya bagus sekali. Tapi ingat,
Di situ yang mempelajari orang-orang yang sudah paham bahasa Arab diantaranya. Karena beliau menggunakan bahasa ahli kalam kadang-kadang. Nah, bahasa ahli kalam itu kalau orang enggak paham, pusing kepala. Paham ya? Seperti anak contohkan kemarin itu. Nyebut nama Allah itu bukan Allah. Wajibul wujud, wajib adanya. Apa ya wajib adanya? Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Versi ahli kalam tadi itu. Mungkin wujud, mungkin adanya. Siapa? Ya kita-kita ini makhluk. Wajib ada atau mungkin adanya? Mungkin adanya, itu makhluk. Nah, pakai bahasa ahli kalam. Paham ya? Hakikatuhu, dia enggak ngomong hakikat, tapi apa? Mahiyatuhu. Mahiyatuhu kada-kada. Artinya hakikat, cuman pakai bahasa ahlul kalam. Nah, kitab Tatmuriyah ini memang agak sulit, tapi ada yang lebih mudah namanya Takrib Tatmuriyah. Dipermudah lagi oleh siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fi din azza nazakumullah barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik di situ. Qala Syekhul Islam fi Tatmuriyah, berkata Syekhul Islam dalam kitab Tatmuriyah, fa inna labda ta'wil, maka sesungguhnya lafaz ta'wil qad sara bi ta'addudil istilahat musta'malan fi salat ma'an. Perhatikan ini, sesungguhnya lafaz ta'wil sungguh sara telah menjadi atau memiliki ta'addudil istilahat, memiliki apa, barakallahu, berbagai macam istilah. Paham ya? Nah, musta'malan digunakan fi salasati ma'anin, lafaz ta'wil itu digunakan untuk tiga makna dengan apa? Peletakan istilah-istilah berbeda. Dalam ilmu ini istilahnya ta'wil dan mutafsir. Dalam ilmu nah barakallahu fik, ta'wil mimpi juga ada ta'wil. Paham ya? Nah, seperti itu, ta'bir. Paham ya? Kadang-kadang seperti itu. Tapi maknanya apa? Beda-beda. Lafaznya sama, ta'wil. Paham ya? Seperti itu. Namanya apa istilahnya ini? Satu lafaz maknanya beda-beda. Satu lafaz maknanya beda-beda. Kalau biasanya itu kan dua makna, dua lafaz maknanya sama, sinonim, ya enggak? Persamaan kata. Dua lafaz maknanya sama, ini satu lafaz maknanya beda-beda. Paham ya? Nah, seperti itu apa maknanya? Nah, barakallahu fiik, itu enggak terlalu penting ya. Yang paling terpenting tahu makna tersebut. Ta'wil kadang-kadang maknanya ini, kadang-kadang maknanya ini. Tergantung siyak dan konteksnya. Siyak dan konteksnya. Peletakannya bagaimana. Kita lihat. Ahaduha. Salah satu di antara tiga makna tersebut. Yang pertama. Wahuwa istilahu katsirin minal mutaakhirin. Yaitu istilahnya kebanyakan orang-orang belakangan. Mutaakhirin itu belakangan. Mutaakhirin minal mutakallimin. Dari kalangan ahlu kalam. Perhatian ini. Yang pertama adalah apa? Istilahnya katsir, kebanyakan, minal mutaakhirin, kebanyakan orang-orang belakangan. Nah, minal mutakallimin fil fiqh wa usulih. Ya, dari kalangan ahlu kalam seputar apa? Fikih dan usul fikih. Dibahas apa itu ta'wil. Perhatikan itu, anna ta'wila, bahwasanya ta'wil itu huwa sharful labdi an al-ihtimal ar-rajih ila al-ihtimal marjuh. Ini pakai bahasa yang agak tinggi. Diperhatikan artinya. Beliau menggunakan bahasa agak tinggi di sini ya. Naam. Makna ta'wil itu adalah sharful labdi, memalingkan lafaz anil ihtimalir rajih, dari kemungkinan makna yang kuat ilal ihtimalil marjuh, kepada makna yang ihtimalnya, kemungkinannya lemah. Paham belum? Dari ihtimal yang kuat menuju ihtimal yang lemah. Contohnya apa? Contohnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Makna tangan apa? Yang makna yang rajih itu makna tangannya tangan. Cuman bedanya tangan Allah Ta'ala beda dengan tangan makhluk. Tapi tangan itu maknanya ma'ruf gitu ya. Nah, dipalingkan dari makna yang kuat menuju makna yang batil, makna yang lemah. Tangan itu nikmat katanya. Tangan itu rahmat maknanya katanya. Kok sok tahu gitu loh. Sok tahu enggak orangnya? Sok tahu. Allah Ta'ala yang mensifatnya aja itu enggak menyebutkan bahwasanya makna tangan itu rahmat, makna tangan itu nikmat. Kok ada orang manusia yang sok tahu dia mengatakan tangan itu maknanya nikmat katanya. Tangan itu maknanya rahmat katanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Na'am barakallahu fiik, memalingkan lafaz dari apa tadi? Dari kemungkinan yang kuat menuju kemungkinan yang lemah. Marjuh itu lemah. Lidalil, yang dikarenakan suatu dalil yaqtarinu bihi, yang ada kaitannya dengannya. Jadi memalingkan tersebut ada dalil yang apa? Yang mengiringinya. Wa hadha huwa alladhi annahu aktsaru min aktsar minna man takallama minal mutaakhirin. Dan inilah yang diinginkan oleh kebanyakan orang yang berbicara, minal mutaakhirin, dari kalangan orang-orang belakangan. Mutaakhirin orang belakangan.
Nah, inilah yang kebanyakan orang belakangan membicarakannya. Fi ta'wili nusus sifat, yaitu mengenai ta'wil, na'am barakallahu fiik, nas-nas dalil-dalil sifat wa tarki ta'wiliha, dan meninggalkan ta'wilannya. Jadi enggak perlu ta'wil, karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Na'am barakallahu fiik, karena tidak ada yang mengetahui ta'wilannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Istimak ya. Wa hal dzalika mahmud au madmum au haqqun au batilun? Nah, penting. Nah, sekarang memalingkan lafaz dari ihtimal yang kuat menuju ihtimal yang lemah, itu tercela atau terpuji, benar atau batil, rinciannya sudah ketelawati. Rinciannya sudah ketelawati. Paham ya? Kalau memalingkan makna dari dohir lafadznya dengan dalil, terpuji, namanya tafsir. Paham? Kalau memalingkan makna dari dohir lafadznya tanpa dalil, namanya tahrif haram. Mafhum? Namanya tahrif haram. Nah, seperti itu. Asal yang kedua, an ta'wila bi makna tafsir, ini yang terpuji. Yang kedua, makna ta'wil maknanya adalah tafsir, ini yang terpuji. Wa hadha huwal ghalib, inilah kebanyakannya. Jadi kondisikan ini ya. Yang kedua, bahwasanya an ta'wila bi makna tafsir. Bahwasanya ta'wil maknanya apa? Tafsir. Wa hadha huwal ghalib ala istilahil mufassirin lil Qur'an. Inilah ghalib, apa ghalib itu? Kebanyakannya. Inilah yang kebanyakan. Nah, barakallahu fiik, diistilahkan oleh orang-orang mufassirin. Siapa mufassirin? Ahlu tafsir. Eh? Yang mereka menafsirkan Al-Qur'an. Kama yaqulu Ibnu Jarir, di garis ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Jarir At-Tabari wa amsalih. Naam wa amsaluhu, dan yang semisal beliau. Kama yaqulu Ibnu Jarir wa amsaluhu, sebagaimana yang diungkap oleh siapa? Ibnu Jarir dan yang semisal beliau. Minal musannifin bi tafsir, dari kalangan orang-orang yang punya karya atau mengarang seputar tafsir. Wa ikhtalafa ulama at-ta'wil. Wa ikhtalafa ulama at-ta'wil wa mujahid imamul mufassirin. Perhatikan ini. Sampai-sampai ulama ta'wil, paham ya? Nah, silang pendapat dan juga dan apa? Dan mujahid imam mufassirin. Maksudnya, nah barakallahu fi, antara ta'wil-ta'wil yang lain dengan apa? Imam Mujahid itu ada perselisihan. Nah, barakallahu fi, ada perselisihan dengan Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr, muridnya siapa ini? Muridnya siapa ini? Muridnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr, bukan Jabir, Jabr. Mujahid bin Jabr rahimahullah. Naam. Qala Tsauri, berkata Sufyan Tsauri, Tsauri itu Sufyan, Sufyan Tsauri. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih, masyaallah, dihafalkan ini. Berkata Sufyan Tsauri rahimahullah, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Apabila datang tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu dengan tafsir tersebut. Enggak usah neko-neko. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup. Karena beliau Mujahid bin Jabr, murid seniornya siapa? Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir ini. Faham ya? Nah, sehingga kalau ada tafsir qala Mujahid, enggak usah bingung sudah. Fa hasbuka bih, cukup bagimu dengan tafsirannya. Mafhum? Ucapan siapa tadi? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bihi." Pendek, dihafalkan itu. Naam. Caranya kalau dulu trik ana dalam mengumpulkan faedah yang pendek-pendek seperti ini disalin, dipindah ke depan atau belakang. Sekali buka ketemu, sekali buka ketemu. Jadi nanti ingat terus yang pendek-pendek seperti ini. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih." Pendek. Ya enggak? Apabila datang kepada tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu dengan apa tafsir tersebut. Enggak usah neko-neko. Jadi kalau aku baca tafsir qala Mujahid, nah cukup insyaallah. Paham ya? Karena Mujahid bin Jabr termasuk ulama tafsir, ulama mufassirin. Nah, barakallahu fiik. Muridnya siapa tadi? Muridnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Wa ala tafsiri, berdasarkan, nah, maka di atas tafsirnya Mujahid yu'tam, naam, ya'tamidu Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari, masyaallah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari bersandarkan dengannya. Wa na'am wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Fa'idha, na'am, fa'idha dhukira
Fa idza dzakara annahu ya'lam ta'wilal mutasyabih fal murad bihi ma'rifatu tafsiri masyaallah. Apabila beliau menyebutkan bahwasanya beliau tahu ta'wil mutasyabih, ayat yang mutasyabih yang samar, kok beliau ta'wilannya tahu, yang diinginkan dengannya apa? Yang diinginkan dengannya apa? Ma'rifatu tafsiri, mengetahui tafsirannya. Mafhum? Ya, ini faedahnya tadi, jangan lupa yang kita ambil satu faedah kalamnya siapa tadi? Kalamnya Al-Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Apa kalamnya tadi? Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bihi. Ya, kalau disekan ya faedahnya ya. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bihi. Apabila datang padamu tafsir dari Mujahid, cukup bagimu dengan tafsir tersebut. Na'am barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.